grab the mic, now I'm out the booth, damn it. Halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke guys, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review lagi. Tapi kita nge-review Sang Legend ya, Tsubasa Mythos. Tsubasa Mythos ini hanya orang-orang terpilih aja yang punya guys, dan Nober punya guys. Jadi Om Nober masih mau minjemin, bilang katanya, udah gak apa-apa pakai aja Jeb. Tapi statnya jelek loh, bilang katanya, gak apa-apa bang, yang penting kontennya bang. Jadi ini Tsubasa Mythos guys, di sini bonnya dengan 28,5% ya. Sebenarnya ini bisa lebih sih, jadi 30,5 ya. Cuman kita kan mau nge-reviewnya Tsubasa gitu ya kan. Dan di sini dia punya shot legend yaitu Golden Twin Shot, dan ini hanya punya di Misaki Mythos dan Tsubasa Mythos aja. Kebetulan dua-duanya JY guys. Jadi untuk limit breaknya ini kita di dribble 17, shotnya 25, lalu passnya 17, dan speed power tekniknya 8, 25 sama 8. Kalau skill set ya ini karena misal apa namanya Tsubasa Mythos ya, jadi nggak terlalu dipakai banget sih. Tapi dia punya wing dribble ya. Di sini dia punya wing dribble guys. Skill bawahnya itu adalah Golden Twin Shot, wing dribble sama Aurora Curtain. Drive sama Golden Duo ini hanya colokan aja sih, karena kita bakal nge-review ya. Dan star agak kurang sih, 10% doang ya. Club, if you hear me, if you watch this video, please give this fucking guy HA2. Did you see? Staminanya aja udah 1100 ya. Gila loh. Staminanya udah gede banget ya. Ini harusnya di HA juga, Club. Tolonglah ya. Tolong Club, dikasih HA juga ya sebahasa yang ini ya. Please Club, give kita bakal lihat ya pas ketemu Espadas ya. Anjir, jelek banget. Klub, kasihlah ini HA, Klub. Ini Mythos, Klub. Ya Allah. Ya Allah. Ini nggak bisa. Ya Allah, nggak bisa nendang, cu. Kasih lewat lah, wey. Kasih lewatin di Tsubasanya. Kasian loh ini dia. Oke, kita lihat tendangan Tsubasa ya. Tapi tendangannya masih keren banget ya. Itu tendangannya keren banget sih asli. Rp26.000 cu, apa yang lu rasa anjir? Klap, gila.
sama pemain SR aja masih gedean pemain SR kayaknya deh. Ini pasti ketangkep sih, nggak mungkin gol sih, nggak mungkin gol. Aduh, sona. Tsubasa yang terlupakan guys. Itulah nasibnya sekarang. Kayak di film-film gitu ya. Mau lihat dia sekarang posisinya seperti apa? Sekarang dia seperti ini guys. Ya Allah, gue masih merasa sedih dengan si ininya nih, si Tsubasa nih. Dia bisa ngoper sih sini terus habis sini, atau kan dia sini langsung ngoper ke sini. Cuma kita langsung tinker siapa ya? I told you. Senarayo. Ntar kita ganti di Misakinya aja yang di tengah guys. Ini mah udah jelek banget sih. Kena Levin, cok. Ayo, mau kemana? Dapat lah. Misugi ini. Gak bisa ngejar ya. Sini, tak pancing. Kita oper ke Ken Wakamatsu. Wakamatsu. Dia ada OTC. Oh iya, sini. Let's go. Buset, 28% aja segini ya. Gimana 30 koma? Anjir, Tsubasa mitos, kasihan banget ya. Itu hanya orang-orang terpilih doang yang punya guys, serius guys. Itu jarang banget yang punya ya. Kalaupun punya, itu pasti akun reroll ya. Waduh, kritikalnya kayaknya kalah nih kita. Menang kritikal deh, gak apa-apa, masih bisa, santai. Bagus ya Espadas itu ya, groundnya nggak terlalu jelek ya guys ya, karena pasifnya itu cuma 7% tapi base statnya tuh udah gede dia. Waduh, cepet banget anjir. Aduh, gue sayang sih sebenarnya pakai Misaki ini. Sayang gue pakai Misaki ini, jangan deh. Gak ikhlas gitu loh gue mau pengen pakai Misaki. What? Dia dribble dong. Aduh. Kita tertipu guys. Kita tertipu. Oke, exit. Hahaha. Ya Allah. Statnya lawan Japanese killer, ya Allah, ini begal aja nggak ikhlas anjir. Itu begal aja nggak bisa loh, ngebegal aja udah nggak bisa itu. Hah? What? What? Smith lewat anjir. Enggak, ini mimpi anjir. Oh, gila. Habis sih waktunya harusnya. Habis. Perjalananmu sampai sini aja. Setelah dribble-dribble lelah dia. Udah, perjalananmu sampai sini aja. Aduh.
ntar kita lihat, bakal lihat statnya guys ya, lawan Japanese player gimana, lawan noncap aja segitu ya. Ya Allah, kasihan loh nih Tsubasa loh, terlupakan loh. Waktunya Misaki yang turun tangan guys. Kita ada flash range shot. Oke, sudah siap, let's go. Oke, kita sudah masuk game-nya lagi. Espadas. Misu. Berani dia, cok. Kita tackle lah ya. Kita ada full power ya kan. Ngapain ragu lagi. Udah full power aja. Hajar nih orang. Si Yuganya agak lemah ya, gara-gara gak ada Takeshi ya. Gak dapet. Wah. Nah ini pasti dapet, santai. Oke, kita nanti kita bakal oper ke ini ya, Tsubasa ya. Biar ngeliat startnya guys. Tsubasa, kasihan sekali nasibmu. Mitos lain dikasih hak dia, kamu enggak. Ya Allah. Emang statnya segede apa sih Bambang, sampai nggak kena itu? Oke, kita lihat ya statnya tanpa lawan non-Japanese. Ya Allah, mitos macam apa ini? Ini bukan mitos, guys. Kita lihat animasi wing dribble aja lah ya, biar kelihatan keren ya. Club, please club. Just give this man HA, please. Oke, nice. Kita over ke sini. Wah, anjir. Kuat banget ya. Oh iya, dia ada dribble and chance ya. Momentumnya jadi gede banget. Waduh, gantian dia full power, bray. Dribble sekuat apa sih? Anjir, technical defense aja gak bisa nganahan. Hah? Klub segede apa, kelapa? Aduh, bola dia lagi kan? Bola guanya kapan, cok? Nah, kena kau. Please, kena dong. Orezarezarska. Aduh, enggak. Itu dia cuma A30 doang, cowok. Gua 10. Apa, S3? S10 aja. S3, anjir. Mata pelajaran. Dia mau ngoper bisa ke bawah. Dia bisa ngoper ke bawah. Cuman, ya. Salah. Kita pilih ini aja. Yeay, dapat. Dia mau ngoper ke bawah tuh, ketahuan banget. Karena kalau misalnya dia dribble pasti ketemu lagi sama si Smith ya. Smithy Weber Jagen Min Jensen. Aduh. Jeffrey ngapain ya? Aduh, dia punya ini lagi. Bisa gak ya? Ikini ikuzo. Kayak ketahan sama Kurukawa deh. Dia ada inside master soalnya. Wajar. Dapat.
Apa gunanya kamu, Tsubasa? Tsubasa, kamu berguna untuk apa? Tsubasa, kamu bergunanya untuk apa? Sedih anjir gue ngeliat kondisi Tsubasa sekarang. Memprihatinkan. Mamam lo ya. Kita pakai artistic dribble, habis itu kita flash Raiju Shop untuk menghormati Tsubasa biar Tsubasa merasa dianggap. Kata Misaki, tenang Tsubasa, masih ada aku. Walaupun kamu bodoh, tapi aku GG sekarang. Wow, langsung dikasih rainbow.